Saya masih yakin bahawa Selangor akan berubah seperti yang sering disarankan oleh Parti Pakatan Rakyat, dan rakyat seharusnya berubah kerajaan. So Selangor akan berubah menjadi Barisan Nasional. Dari segi bilangan kerusi yang boleh dimenangi oleh MCA, saya tidak ada perkiraan lagi. Kami berpendapat adalah lebih penting kita bertungkul lumus, berdampingi dengan rakyat, sering berkhidmat dan mesra rakyat. MCA yang ada di Selangor pun kerja seperti biasa. Mungkin kerja-kerja itu tak cukup. Dia kena mempertingkatkan kerja mereka. Cakap tidak turun padang, mungkin benar, bukan semua kawasan yang kerja rajin sangat. Ada yang dikatakan malas sikit. Nah, itu adalah kebenaran. Tetapi mengatakan dan merata-rata tak ada kerja, itu tak benar. Ada antara MCA pemimpin di Selangor pun saya perhatikan yang kerja kuat. Ada yang kerja tak ada banyak tapi cakap banyak. Cakap kuat, kerja tak begitu kuat. Saya pun tahu siapa mereka. Dan sebenarnya sebagai Presiden MCA yang sering turun padang sendiri, saya tahu siapa yang kerja dan siapa yang tak ada kerja.